Pagi ni, okey, alhamdulillah. Terengganu kita. Farah bersama dengan Bos Farah, itu Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran Terengganu, Encik Nasrul Hakim Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Hakim, sihat hari ini, Encik Hakim? Alhamdulillah, sihat. Ya, alhamdulillah. Moga-moga sihat teruslah. InsyaAllah, sama-sama kita. Dan kita dah masuk ke tahun 74 RTM kita. Penghubung generasi. Penghubung generasi. Jadi kita perlulah seperti mana yang kita nyanyikan tadi, percayalah. Hari percayalah esok pasti indah. Kan? Percayalah hari esok pasti indah. Jadi kalau kita lihat semalam pun ada menyatakan bahawa graf COVID kita ni mendata, kan? Kita harap-haraplah seluruh rakyat Malaysia akan terus patuh. Rakyat Malaysia kita akan patuh PKP ini, itu yang kita harapkan, supaya draft ini akan terus menurun. Itulah harapan kita. Ya, dan untuk Terengganu pula, kalau kita tengok antara negeri yang patuh kepada PKP inilah, alhamdulillah. Setakat ini kita doakan dan kita terus berdoa, panjatkan doa kita agar perkara itu kekal. Kekal. Dan rakyat Terengganu ini, kerana diorang ni dengar RTM sebenarnya. Dia mendengar RTM dan mendengarlah pesanan-pesanan yang kita sediakan. Setiap hari, beratus-ratus pesanan kita sediakan. Ada kat media sosial juga, beratus-ratus. Ada mencapai 300 post. Ya, betul. Jadi saya mengucapkan selamat hari RTM lah, Farah. Selamat hari RTM yang ke-74. Kerana RTM ini merupakan satu penghubung generasi dari generasi ke generasi sehinggalah kini. Walaupun berubah wataknya, tetapi kerja tugas kita tetap menyampaikan maklumat dan menyebarkan segala maklumat yang sahih, yang dipercayai, kekal dan relevan kepada masyarakat. Sesuai dengan tema tu, penghubung generasi, maknanya kita mengikut peredaran zaman. Macam restoran juga lah, kan? Dia macam tahun ni mungkin hidangan tu yang tular, jadi membuat samalah dengan RTM. RTM ni macam kita sediakan pelbagai jenis makanan lah. Nasi campur lah, nasi campur. Jadi macam-macam kita sediakan. Jadi orang datang ke RTM, dia boleh melihat pelbagai pelbagai juadah yang disediakan. Banyak juadah yang disediakan, terutamanya di Radio Television Malaysia. Kita ada 34 orang kata saluran stesen radio, stesen radio, ya. Dan kita juga ada beberapa channel, saluran-saluran TV. Bermakna masyarakat boleh boleh terus relevan dengan RTM. Maknanya kita pelbagai di sini. Ada maklumat, ada hiburan berkenaan apa jua isu semasa. Okey, nak sentuh pula pasal Terengganu lagi ni, Terengganu FM. Ada tular mengenai dengan apa ni yang DJ kita bersiaran, lepas tu dipotong-potong dan diviralkan ataupun ditularkan melalui WhatsApp. Adakah tu satu perkara yang bagus ke kalau tengok sebagai penghubung generasi? Dari satu segi penghubung generasi, kita rasa perkara ni bagus. Kerana masyarakat sekarang ni memang tidak lekang dengan IT, ICT ni memang tak lekang. Handphone ni dikatakan smartphone. Dan orang kita pun, kita berharap dengan perkataan smartphone tu, masyarakat lebih smart lah. Lebih smart yang kita maksudkan, lebih bijak menggunakan media sosial, medium ini untuk menyampaikan dan menghebahkan kepada masyarakat. Sekiranya yang diambil itu, klip-klip yang diambil itu klip-klip yang baik dan berguna kepada masyarakat, kita amat berterima kasih lah. Tetapi yang tidak elok tu, saya rasa tak betul, kita akan nyatakan bahawa itu ada palsu. Jadi jangan sebarkan berita palsu. Kerana sekiranya anda didapati menyebarkan berita palsu, akan ada tindakan. Hati-hati. Tak sahih, jangan kongsi. Yang sahih baru kongsi. Dan kita pastinya yang sahih tetapnya di RTM. RTM menyampaikan berita-berita yang sahih. Dan RTM ini dari dahulu sehinggalah kini, generasi itu tidak akan putus. Kerana kita menyampaikan perkara yang pesanan Cik Hakim sendiri untuk para pendengar Terengganu FM khususnya, dan juga seluruh RTM. Saya pertama sekali saya mengucapkan selamat hari RTM yang ke-74. Dan RTM ini merupakan satu medium yang amat sesuai untuk semua lapisan, tidak kira. Kerana itulah sesuai penghubung generasi. Dari generasi mana sekalipun anda, RTM tetap di hati. Pastikan sahih, stay home, stay safe. Soft bank to bank. Ayat tengah kita soft bank to bank. Terima kasih, Cik Hakim. Itu dia, kembali bersama rakan Sugar Syuhaida dan juga Ismail. Berita dari Terengganu, Farah sampaikan. Assalamualaikum.